Halo, selamat datang teman-teman pendengar By Blend Podcast dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya, Satria Ajus, dalam acara ataupun podcast episode terbaru kita, yaitu Blind Daily Living. Dimana Blind Daily Living ini adalah isinya tentang keseharian, audio vlog keseharian tunanetra dalam bentuk podcast, dimana saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua, baik itu kegiatan saya sebagai pembuat musik, kemudian sehari di rumah gitu ya. Nah, untuk episode pertama ini saya melakukan kegiatan yang sangat recommended nih buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman baru bangun pagi ya. Nah, ini kebetulan saya sekarang mau ada kegiatan, jadi saya di sini bangun di jam 5 pagi lewat 9 menit tadi. Nah, sekarang saya langsung udah ready untuk membuat podcastnya. Langsung aja kita ke poin ya. Kebetulan hari ini pagi-pagi saya udah ada mau ada kegiatan gitu. Jadi saya akan membuat yang namanya meal serve, breakfast meal ya. Dimana saya melakukan pembuatan makan pagi, baik itu mie instan, kemudian nasi gitu ya. Itu buatnya tanpa dibantu oleh orang awas ya, guys. Nah, di sini saya sudah siapin fried noodle. Di mana fried noodle-nya ini diproduksi oleh Indomie Seleraku. Asyap. Nah, ini saya geser dulu biar saya bisa buka pintu belakang. Karena saya akan ambil air. Oke, guys. Sambil ngikutin ya guys, saya akan isi dulu airnya di sini. Mana tuh? Oh, ini dia. Intinya airnya nggak usah banyak, cukup beberapa gelas saja untuk membuat fried noodle ini guys, untuk sarapan pagi saya. Karena saya ini akan ini guys menghadiri acara di asrama, yaitu di mana kita akan diajak berenang dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan. Nah, ini kompornya udah saya nyalain. Sekarang saya akan ambil tempat untuk saya makan. Saya akan sajikan dengan mangkok yang... Aduh, ini jatuh, guys. Saya ini kan dulu, saya rapikan dulu ini. Saya sudah dapat mangkoknya. Kemudian ini bisa saya taruh. Nah, hal kedua yang saya lakukan adalah menunggu airnya panas. Nah, sambil menunggu, saya akan membuka ini bumbunya. Nah, setelah bumbunya dibuka, saya taruh di mangkok ini dulu. Sementara belum saya buka ya. Dan saya akan masukin minyak ke air tadi. Nah, ini udah masuk guys minyak. Sekarang saya bisa melakukan pembukaan di bumbu-bumbu ini. Saya biasa menggunakan tangan, tidak menggunakan gunting ya, karena ini bisa dibuka juga dengan tangan. Saya proses dulu. Sausnya saya masukkan ke mangkoknya.
kecapnya juga saya masukkan ke mangkoknya. Kemudian yang terakhir adalah fried eye oilnya, dimana rasa fried noodle-nya ada di sini. Ini namanya fried oil. Kita masukkan sampai habis. Setelah masuk, sampahnya kita taruh di bagian plastiknya. Nah, kemudian setelah semua cairannya masuk, kita akan masukkan juga powdernya. Yang ini. Powder ini fungsinya untuk menyedapkan saja nih. Usahakan masuk semua. Udah, kayak gitu. Sekarang kita masukkan crunch-nya. Yang bentuknya seperti kacang ini. Nah, udah masuk. Kita taruh plastiknya di bagian plastik sini. Dan ingat, di Blend Daily Living ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana membedakan sampah non-organik dan juga organik ya. Kalau sampahnya plastik, saya bisa taruh di atas karena dia ada plastik di sini. Nah, ini dia. Yang sampahnya daun, saya bisa taruh bawah. Kayak gitu, guys. Nah, ini saya kira udah mau matang. Sekarang saya coba ambil sendok sendok untuk pengaduk dari pan-nya. Biasanya sih ditaruh di sekitar sini. Saya coba cari dulu. Kalau nggak ada berarti di tempat yang tadi mungkin. Di tempat penaruh. Oh iya betul, seperti yang tadi. Ini saya sudah temukan spatulanya. Saya periksa mie-nya. Nah, ini udah mateng, guys. Tinggal kita sempurnakan aja. Jangan takut panas, guys, karena kita pasti akan berhadapan dengan ini kalau kita mau makan. Intinya kita harus pede. Ini HP akan saya taruh di kantong agar guys bisa atau teman bisa melihat. Oke, ini udah matang. Sekarang saya akan buang airnya karena ini adalah fat noodle, jadi saya buang. Bentuk spatulanya melingkar, lalu buang airnya pelan-pelan. Usahakan tidak menjatuhkan bagian minyak. Pelan-pelan aja. Kita pegang dikit mie-nya, apakah ada yang jatuh? Pastikan nggak ada yang jatuh ya. Kalau nggak ada, lanjutkan. Tancap gas langsung. Jadi, jangan sampai mie-nya. Nah, yuk, lanjut. Oke guys, ini airnya udah habis ya. Sekarang kita bawa ke dalam. Ini mie-nya nggak jatuh ya.
matang guys. Baik modusnya udah matang. Nah tadi kan bumbu-bumbunya sudah masuk di sini nih. Sekarang kita akan siram dia dengan mie panas ini guys. Luar biasa guys. Tuh. Udah ya. Kita bisa taruh di tempat. Udah deh guys, ini udah jadi. Sekarang saya tinggal ambil sendok makan. Ini saya tutup. Udah kayak gitu, ini saya geser. Saya tinggal aduk aja guys. Coba dengerin deh suaranya, pasti buat lapar. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Toleransi adalah sangat berarti untuk kita. Salam toleransi. Ini udah mateng ya. Sip guys, sudah matang nih guys, bisa dimakan udah. Oke guys, mungkin kita sampai di sini dulu untuk daily living episode pertama. Karena ini adalah first day, jadi nanti saya akan menghadirkan beberapa vlog saya, kegiatan saya, dimanapun saya berada, akan saya liput di podcast ini, yaitu dimana podcast ini akan menghadirkan seluruh kegiatan saya. Sampai jumpa di Bali Blind Daily Living selanjutnya.